TV KPM. Tara, assalamualaikum semua. Apa khabar? Hari ni Abang Azrul nak kongsi satu benda menarik tau. Tetapi nampak tak apa ni? Ini pet terapi. Kalau kita stres anak-anak kita kan, yang kecil-kecil itu, yang umur mungkin 3, 4, 5 tahun tu, boleh bagilah benda macam ini. Yang 2, 3 tahun selalukan ni pet terapi. Contohnya yang macam ni kan, bila dia pegang dia rasa cool, dia rasa sedap, dia rasa tenang, dia rasa seronok kan. Anak-anak takkan lari daripada permainan toys. Tetapi kalau kita dah dewasa, kadang-kadang ada juga yang cuba. Tapi kita jangan beritahu orang. Okey, hari ini saya nak kongsikan ialah bagaimana mencipta keseronokan belajar di rumah. Hari ini ibu bapa di rumah dah jadi pengetua. Ada yang jadi guru besar, ada yang jadi cikgu disiplin, cikgu kaunsing. Berbagai subjek mata pelajaran yang anda dapat kongsikan kepada anak anda. Kerana ketika PKP ini, ketika PDPR ini, semua ibu bapa terpaksa berkorban. Bukan sahaja bajet, gadget, tetapi waktu bersama mereka juga kita kena pastikan. Kerana mereka mengikuti PDPR tetapi mereka perlu bantuan kita. Dan ketika inilah peranan ibu bapa di rumah membantu merangsang anak-anak kita mengikuti PDPR dengan berkesan. Dan dalam masa yang sama, kita hendaklah mencipta keseronokan anak-anak belajar di rumah supaya mereka dapat belajar dengan berkesan. Jadi bila keadaan rumah menarik, persekitaran menarik, merangsang mereka untuk belajar dan sebagainya, barulah mereka akan mengikuti PDPR. Itu semua usaha siapa? Usaha kita sebagai ibu bapa, kerana kita sangat sayang kepada anak-anak kita. Hey, bagaimana kita nak mencipta keseronokan persekitaran belajar anak di rumah? Nampak tak singa ni? Singa selalu watak dia apa? Garang kan? Singa, apa lagi buaya, harimau bintang, itu semua dilambangkan sebagai haiwan yang ganas. Tetapi saya nak kongsi hari ini, ibu bapa kena jaga mood. Jangan terlalu moody dengan anak-anak kat rumah. Maklum ajalah, kita bukan sehari di rumah nak terlibat dengan PDPR anak-anak ni. Maka ibu bapa kena bijaksana mengawal mood ketika bersama anak-anak melaksanakan PDPR di rumah. Jadi jangan seperti harimau. Pertama sekali, untuk jaga mood kita ni, kita hendaklah tenang, ya, tenang, dan kita hendaklah sabar. Ketika PDPR ini, anak-anak kita sebenarnya tertekan. Ada kalanya apa yang disampaikan mereka tidak fokus, mereka tidak cakna, dan mereka, bukan tidak cakna, mereka tidak tahu apa konten yang guru sampaikan mungkin. Dengan cara kita yang tenang, yang cool, akhirnya walaupun anak kita tak dapat 100% apa yang kita sampaikan, apa yang cikgu sampaikan, tetapi dengan perkongsian kita, dia dapat memudahkan mereka untuk memproses pengajaran pembelajaran guru supaya mereka dapat ikuti pelajaran tersebut dengan berkesan. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, kalau seandainya kita marah anak-anak kita, kita belilah jiwa mereka. Tadi ibu bukan marah Ahmad sangat. Sebenarnya ibu sayang ke Ahmad. Sebab ibu tegur, ibu marah itulah ibu sayang. Sekarang Ahmad dah faham tak apa cikgu ajar tadi itu? Faham sikit ibu? Okey, ibu akan ajar nanti bagaimana cara menghafal. Jadi kita berkongsi dengan anak kita, kita beli jiwa mereka, akhirnya kegusaran mereka, kebimbangan mereka, ketakutan mereka, tidak dapat mengikuti pengajaran pembelajaran PDPR dengan berkesan oleh guru tersebut, akhirnya dengan bantuan anda, maka anak rasa seronok dan anak rasa selesa. Nasib baik ada ibu kat rumah, tak kerja, MCO, PKP, maka Ahmad dapat belajar dengan berkesan. Terima kasih ibu. Nampak tak? Singa ni jantan ke betina? Kita pun tak tahu. Seterusnya, bagaimana nak mencipta keseronokan belajar anak di rumah ialah keduanya, kita sediakan persekitaran belajar di rumah dengan berkesan. Kita tak perlu meja yang mahal seperti ini. Kita tak perlu laptop dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita sediakan keperluan mereka? At least ada meja untuk mereka menulis, melaksanakan PDPR,
membaca dan sebagainya. Satu meja yang kita ubah suai mungkin meja ruang tamu. Tetapi kita sediakan itu sebagai konsep pembelajaran ketika PDPR. Jadi bila persekitaran rumah dalam masa yang sama, maklum sajalah kalau kat sekolah, kalau kita masuk bilik darjah, kadang-kadang kat papan kenyataan macam-macam ada fakta-fakta menarik, fakta sains yang kena ingati. Jadi ibu bapa di rumah kena cakna dan kita juga kenalah ambil kita marker, belilah kertas mandi lakat kalau ada ataupun apa sahaja yang ada di rumah, kita recycle menjadi alat bantuan mengajar atau media untuk anak kita. Kita lukiskanlah kan, mungkin saya nak mengingat pasal fotosintesis, maka kita pun buat kitaran dan sebagainya, maka kita letak kat dinding, minta anak kita hafal. Maknanya kita dah menjadi duta guru dalam rumah tangga. Jadi tujuannya untuk apa? Supaya anak kita dapat belajar dengan berkesan. Walaupun kita bukan seorang guru, tapi pengalaman kita sebagai pelajar tingkatan 5, pengalaman kita semasa di universiti, kita dapat gunakan untuk membantu anak-anak kita terus mengikuti pelajaran, pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Selain daripada persekitaran, ABM dan alat bantu, selain daripada gadget, meja dan sebagainya, yang paling penting ialah kita mengajar anak kita bagaimana nak mencatat nota. Kadang-kadang bila mereka belajar menggunakan audio ataupun kita menggunakan Google Classroom, susah kan? Dia nak mencatat dan sebagainya, kita boleh rakam dan sebagainya, dan akhirnya anak akan dapat mendengar semula dan kita dapat memantau. Dalam masa yang sama, kita dapat menyemak tahap pengetahuan penguasaan anak kita ketika mengikuti PDPR di rumah. Jadi, ibu bapa kena cakna, kena prihatin selepas ini apa yang disampaikan oleh cikgu-cikgu itu, kita kena fokus dan kita kena ulang semula kepada anak kita. Kalau ada masa. Kalau tak ada masa, kita buat mana yang mampu. Tiada paksaan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dan ketika PKP ini, semua orang terlibat dengan PKP dan anak-anak kita PDPR, kat rumah kadang-kadang mereka bermain banyak kan? Sebab apa mereka bermain? Ada yang main toys, ada yang potong-potong kertas tak tentu arah kan? Suka hati buat. Kenapa mereka melakukan begitu? Dan kita pun geram. Kenapa tak ada kerja ke you nak buat ni? Tak ada ulang kaji ke? Cikgu tak bagi latihan ke? Sebab berlaku lompang dan kekosongan masa di rumah. Jadi tuan-tuan, ibu bapa yang budiman sekalian, jangan lupa buatkan jadual waktu anak di rumah. Seperti di sekolah, pagi mereka ada aktiviti sukan, padang. Kemudian mereka belajar, pukul berapa rehat, petang sambung lagi. Buatkan seperti itu supaya aktiviti mereka di rumah tersusun. Pukul berapa nak solat jemaah, pukul berapa nak bersenam. Pukul berapa pula nak makan bersama-sama dan leisure tu pukul berapa pula waktu petang. Tapi di kawasan rumah saja, dalam persekitaran rumah, satukan, binakan jadual harian anak kita di rumah seperti jadual waktu di sekolah cikgu mengajar. Bila anak dah disusun dengan jadual waktu ini, selain daripada mengikuti PDPR guru yang telah ditetapkan, maka anak-anak tak adalah aktiviti dia asyik bermain sahaja, tak adalah aktiviti dia memotong kertas sepanjang masa ikut apa yang dia suka. Anak akan fokus terhadap PDPC, PDPR yang cikgu sampaikan, dan akhirnya anak kita dalam tempoh tertentu dapat melaksanakan aktiviti tersebut dengan kebiasaan baharu. Ayahku pulang dari kota, ayahku belikan kereta, kereta kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah. Kenapa saya menyanyi? Kita masukkan elemen edutainment sebagai membina keseronokan anak-anak belajar di rumah.
apabila elemen edutainment, kita wujudkan edutainment maknanya kita gabungkan pendidikan dan didik hibur lah kita kata kan. Ada elemen mungkin nyanyian, muzik dan sebagainya, anak-anak akan terangsang. Carilah apa-apa dalam YouTube berkaitan tentang muzik ataupun lagu-lagu yang menarik kanak-kanak. Terutamanya anak-anak kita yang sekolah rendah ni, yang prasekolah, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Dia akan seronok. Bukan sahaja sekolah rendah tapi sekolah menengah pun kalau kita masukkan elemen edutainment di rumah, dalam pengajian pembelajaran dan sebagainya, even guru-guru pun boleh menggunakan keadaan itu. Saya yakin guru-guru lebih faham daripada apa yang saya maksudkan. Dia akan membina kesegaran persekitaran belajar di rumah. Ada radio, ada laptop, kadang-kadang diiringi dengan muzik-muzik ringan dan sebagainya, sentimental dan sebagainya, anak akan rasa terhibur. Wow, ibu seronoklah. Ada apa gabung jalinan elemen edutainment di rumah. Kalau seandainya ibu bapa, saya yakin ramai yang menjadi guru baru di rumah ni kan, masing-masing nak mengajar anak dengan berkobar-kobar dan sebagainya, boleh masukkan elemen itu sebagai start. Apabila kita nak mengajar, cikgu-cikgu kat sekolah, ibu bapa, dia akan membuat set induksi. Begitu juga kita. Kita buat set induksi menggunakan edutainment dan sebagainya, ataupun kita gabungkan mata pelajaran bahasa Melayu itu dengan lagu-lagu yang sesuai, suruh anak memilih imbuhan ataupun kata kerja ataupun apa sahaja yang ada dalam latihan bahasa Melayu. Ini salah satu cara bagaimana kita menerapkan keseronokan anak untuk mengikuti apa yang diajar oleh ibu bapa di rumah. Saya dulu kan, masa saya kecil, walaupun ibu bapa saya ketika itu tidaklah pandai ya, sangat dalam bidang akademik, tetapi bagaimana ibu saya menggunakan lagu dan muzik serta nyanyian sedikit itu untuk saya belajar sesuatu. Itu salah satu. Saya masih ingat lagi momen-momen tersebut kerana ibu mengajar daripada hati, keikhlasan dia. Dan hari ini ibu saya berusia 93 tahun. Alhamdulillah masih lagi sihat dan saya rasa terhutang budi, dan saya masih ingat serta segar di minda saya bagaimana ibu mengasuh saya menggunakan elemen edutainment, tapi lagunya ketika itu lagu lama-lama lah, lagu P. Ramlee dulu. Dalam masa yang sama, kita juga boleh memupukkan nilai-nilai kerohanian untuk mewujudkan keseronokan belajar anak di rumah. Salah satunya ialah kita memupuk nilai kerohanian pada diri anak kita. Terutamanya kalau kat sekolah kita selalu, biasanya hari Jumaat pagi dia ada bacaan Yasin, tazkirah dan sebagainya. So boleh praktikan apa yang diamalkan ke sekolah tu, kita bawa dalam rumah tangga kita. Masa itulah mungkin setiap pagi hari Jumaat ada morning prayer ataupun bacaan Yasin bersama-sama, tazkirah daripada ibu bapa. Kerana hari ini kita tak dapat pergi sekolah, anak-anak kita tak dapat bersekolah, maka kita sebagai ibu bapa yang terlibat juga dengan PKP, kita boleh menggunakan elemen ataupun apa yang diamalkan sekolah dalam rumah tangga kita. Dan akhirnya anak rasa macam sama, Mak, macam kat sekolah Mama buat ni, ada tazkirah, ada kerohanian, ada bacaan Yasin, ada solat hajat dan sebagainya. Nampak tak? Anak jadi respect kepada kita kerana kita adalah contoh bagi mereka. InsyaAllah, lama-kelamaan anak akan rasa biasa untuk mengikuti PDPR dan jadual waktu yang disediakan oleh ibu bapa sendiri di rumah. InsyaAllah. Seterusnya, bagi mencipta keseronokan anak belajar di rumah, kita juga boleh mewujudkan aktiviti beriadah atau leisure bersama-sama anak kita. Kenapa kita nak leisure bersama-sama ni? Sebab ketika PKP ni, ramai orang yang stres. Anak kita pun stres. Kita tak nak ada ahli keluarga kita, terutamanya anak-anak kita yang sedang belajar bersekolah ini, stres. Jadi kita buat aktiviti bersenam ataupun kita kata beriadah bersama-sama. Tapi bukan keluar rumah, keluar daripada rumah, tapi sekeliling rumah atau dalam rumah. Contohnya, melakukan aktiviti berirama dengan menggunakan muzik, aerobik sebagai contoh, dengan buka YouTube bersama-sama. Mungkin si ayah bagi tunjuk, mungkin 5 minit, lepas tu ibu pula tunjuk, lepas tu anak kita gili-gilikan. Bagaimana kita katakan kebersamaan ini, togetherness dengan anak-anak ini akan merangsang perhubungan, silaturahim, rapat, komunikasi. Jadi anak ada rasa sense of belonging dalam family. Dan akhirnya family akan rasa seronok dan bahagia, masing-masing memainkan peranan penting dalam ketika PKP ini. Dan dalam masa yang sama ialah bagaimana nak mewujudkan leisure yang lain, ialah mungkin kalau kat luar rumah pun boleh buat kot, mungkin sama-sama gardening.
ketika ini. Tapi kena pastikan kalau kat rumah, kat luar rumah, apabila lebih daripada seorang, seorang pun kena pakai face mask ataupun pelutup muka. Sebab nanti kalau apa tu abang polis nampak, habislah kena saman. Jadi jaga keselamatan diri anda di luar rumah. Boleh buat gardening. Jadi anak akan rasa, wow, seronok ayah, semalam kita tanam pokok ni dah besar ya. Baja sama-sama, akhirnya dalam tempoh 30 hari, contohnya kita menanam pokok kacang panjang, kita menanam timun dan sebagainya. Akhirnya pokok tu besar, menghasilkan buah. Jadi anak rasa seronok. Kebersamaan dalam aktiviti gardening ataupun leisure ini dapat menyuntik perasaan kasih sayang, silaturahim, astaghfirullahalazim, antara anak dan ibu bapa. Jadi dalam masa yang sama juga, kita dapat mengisi aktiviti lompang mereka dengan aktiviti yang berfaedah yang kita aturkan. Mungkin perkara leisure itu boleh masukkan dalam jadual aktiviti keluarga harian. Jadi automatically anak-anak kita, aktiviti mereka di rumah tersusun dan terhindar daripada aktiviti membuang masa atau lepak-lepak sahaja di dalam rumah, yang akhirnya mood kita pun tak boleh dikawal, kita marah dan sebagainya. Betul tak sang singa? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, selain daripada itu, ibu bapa boleh mainkan peranan penting kepada anak-anak, wujudkan perbincangan keluarga. Maknanya ahli-ahli keluarga di rumah boleh berbincang kepada ibu bapa. Jadi ibu bapa sebagai facilitator. Tanya anak-anak, mungkin anak di rumah ada 3-4 orang yang ada ambil SPM, yang mungkin ada darjah 6, ada yang tingkatan 3 ataupun tingkatan yang lain. Jadi berbincang, macam mana PDPR, kaunter dia balik? Okey tak pengajaran pembelajaran yang ibu sampaikan? Faham ke tidak kaunter dia balik? Apa yang dia suka? Apa tekanan dia? Kita tak tahu apa yang tersimpan dalam diri dia sebab mereka tidak boleh berkongsi dengan rakan-rakan seperti biasa di sekolah. Dan ibu bapa kena mainkan peranan sebagai facilitator. Kita kaunter balik anak-anak kita. Kita tanya apa masalah mereka sepanjang mengikuti PDPR. Dalam masa yang sama, apakah bantuan yang mereka perlukan daripada kita. Walaupun mereka, kita tidak mampu untuk menyediakan gadget yang mahal dan sebagainya, setidak-tidaknya kita boleh ambil maklumat daripada anak-anak kita. Mereka rasa diberi perhatian, mereka rasa ibu bapa sangat caring. Jadi ketika PDPR dilaksanakan ketika pandemik COVID-19 ini, jadi anak-anak akan rasa tidak terasing kerana kita sentiasa ada di samping mereka. Dalam masa yang sama, dalam perbincangan itu, ibu bapa boleh berkongsi kepada mereka bagaimana kesusahan keluarga-keluarga lain yang ketika ini mengharungi pandemik COVID-19. Tidak seperti sesusah keluarga kita. Jadi anak akan belajar bahawa kita susah, ada lagi rupanya orang lain lebih susah. Jadi lama kelamaan anak akan matang dan dapat mengikuti keadaan ini, situasi ini dengan baik. Dan peranan ibu bapa di rumah dalam mewujudkan perbincangan keluarga ini akan menyokong psychological anak-anak untuk berkembang dengan lebih baik. InsyaAllah. Ibu bapa sekalian, ibu bapa ini merupakan role model ataupun contoh yang terbaik anak-anak sebab kita berada di hadapan mata anak-anak 24 jam ketika ini. Jadi apa sahaja tingkah laku perbuatan yang kita amalkan, anak-anak akan copy dan anak-anak akan ikut contoh tersebut. Jadi kalau seandainya baik, baiklah yang mereka pamerkan. Kerana mereka adalah wajah kita, kita adalah wajah anak-anak kita. Jadi didiklah dengan sebaik mungkin. Dan ketika inilah, ibu bapa sekalian, kita akan kena mengeluarkan segala kemahiran yang kita ada. Kalau kita seorang jurutera, kita boleh asuh anak kita, apakah disiplin yang kita pelajari, yang kita miliki ketika kita bekerja sebagai seorang jurutera. Kalau kita menjadi seorang guru, kita boleh aplikasikan
kaedah, sifat, nilai-nilai baik yang ada dalam diri kita kepada anak-anak kita. Anak-anak akan ambil, aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan mereka seharian. Kerana ibu bapa adalah cerminan anak-anak. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa setiap tindakan kita, tingkah laku kita akan diikuti oleh anak-anak kita. Maka, ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Bila menjadi contoh yang baik, automatically anak-anak akan rasa kebersamaan, bangga punya ibu bapa yang hebat seperti anda di rumah. Dengan apa yang saya kongsikan tadi, iaitu tips bagaimana mencipta keseronokan belajar di rumah oleh anak-anak kita, maka tuan-tuan dan puan-puan telah dapat beberapa perkongsian yang mungkin dapat diaplikasikan dalam rumah tangga bagi mencipta keseronokan anak-anak belajar di rumah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan lebih kreatif daripada saya. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam rancangan Kaunselor Anda Semestinya di Didik TV KPM. Sampai kita jumpa lagi.